salawat ya Habibi. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Habibi salam, Habibi salam. Para muhibbin rahimakumullah. Al-ittirar akhassu awsabil ubudiyah. Ittirar itu paling khusus sifat-sifat kehambaan. Kan sifat kehambaan ini banyak. Seperti tawadhu itu sifat kehambaan. Khusyuk, khudu, tadarru itu sifat-sifat kehambaan. Nah, ittirar ini lebih khusus daripada itu. Lebih khusus daripada tawadhu, lebih khusus daripada tadarru, ittirar. Ittirar orang yang sudah tidak merasakan punya apa-apa. Nah, ini ittirar. Orang yang benar-benar merasakan la haula wala quwata illa billah. Itu ittirar. Al-Abdul Muttar la yubali wa la yahzan ayyu qala lahu da'if zalil fakirun jahil mukhti li annaha sifatuhu al-asliyatu zatiyah. Seorang hamba yang bersifat dengan sifat ittirar, dia tidak peduli, dia tidak bersedih hati dikatakan orang dia lemah. Dia tidak peduli, tidak sedih dikatakan orang bahwa dia itu hina. Dia tidak peduli, dia tidak sedih dikatakan orang bahwa dia itu fakir. Jahil, bodoh, mukhti, salah. Kada peduli. Kenapa orang yang bersifat ittirar ini tidak peduli, tidak sedih dikatakan orang yang demikian itu? Li'annaha sifatuhul asliyatul zatiyah. Karena itu semua merupakan sifat dirinya yang sebenarnya. Sifat diri yang sebenarnya. Kalau kita umpamanya berisi sepida, contohnya kita berisi sepida, sepida kita ini buruk, sepida kita buruk, ada yang memadahkan dengan kita. Sepida ikam itu buruk lah. Nah, sariklah kita. Sariklah kita. Amun dasar bujuran buruk juga di mapa. Nah, itu ampun kita. Kita punya pakaian cumpang-camping, tambal situ tambal sini. Ada orang yang mengatakan kepada kita, pakaian engkau itu cumpang-camping. Apakah kita sedih? Apakah kita kejiwa? Apalagi marahkah kita? Memang punya kita yaitu. Nah, ini seorang hamba yang mutar itu dikatakan orang, mungkin kada bisa ngarannya. Memang inya kada bisa. Memang kada bisa. Ikam salah. Memang inya selalu salah. Itu sifat dirinya yang asli memang demikian. La yubali wa la yahzan ayyu qala lahu dha'if zalil fakir jahil muhti. Ini sudah mengatakan bahwa dirinya tidak ada punya sesuatu yang bisa dibanggakan, punya sesuatu yang bisa diandalkan. Itu sudah keyakinan dirinya seperti itu. وَإِذَا كِلَ لَهُ قَوِيٌّ عَزِيزٌ غَنِيٌّ عَالِمٌ سَرِيدٌ فَوَّضَهَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهَا مِنْ سِفَاتِهِ الْعَلِيَّةِ وَلَا يَفْرَحُ بِهَا. Apabila dia dikatakan, seorang hamba yang bersifat ittirar ini dikatakan, engkau kuat, engkau mulia, engkau kaya, engkau alim, engkau benar, dia serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu sifat Allah Subhanahu wa taala.
kita kada bisa sebidang motor umpamanya. Nah, kita kada bisa sebidang motor, kada bisa kendaraan. Ya padahal orang baiknya kendaraan ikam itulah. Sukalah kita. Tentu hati kita menyerahkan, oh ini ampunnya si pulan bin pulan kendaraan ini. Oh baiknya pakaian yang ikam pakai itu bagusnya pada injaman nih. Injaman. Kena kamarian dibulikakan nih. Dipuji orang, oh bagusnya baju ikam. Tentu hati kita langsung bicara, ini ampun si pulan bin pulan. Ini ampun minjam benar. Kalau sebujurnya baju kutu ini penuh dengan tambal sulam sana sini. Nah ini seorang hamba yang mutar. Nah begitu nyamannya hidup orang seperti ini. Begitu bahagianya hidup orang yang seperti ini. Orang yang benar-benar merasakan bahwa bagaimana yang punya dirinya, mana yang punya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.